Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak ada hentinya ribut saat di toko baju. Rupanya, Rizky Billar tak suka dengan gaya belanja Lesti Kejora yang terlalu banyak membeli baju untuk karena BBL masih terlalu kecil. Lesti Kejora dan Rizky Billar tak jarang selalu meributkan terkait baju BBL. Pasalnya, Lesti Kejora terus membelikan baju untuk BBL dalam jumlah yang cukup banyak. Sedangkan menurut Rizky Billar, di usia BBL yang masih kecil tak perlu sering-sering untuk membeli baju. Sebab menurut Rizky Billar, tubuh bayi sangat cepat untuk mengalami pertumbuhan, sehingga baju yang dibeli terlalu banyak khawatir tak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama nantinya. Namun, lagi-lagi permasalahan soal baju BBL terus-menerus berulang. Saat itu, Rizky Billar dan Lesti ingin memberikan hadiah untuk sang anak, Muhammad Lestar Al-Fatih Billar atau yang akrab disapa BBL. Kalau kakak sih lebih setuju yang bisa dipakai lama gitu, ujar Rizky Billar. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora tetap ingin membelikan hadiah baju untuk BBL. Sedangkan, Rizky Billar ingin membeli gelang atau mainan untuk anaknya. Udah baju aja biar bisa dipakai sehari-hari, kata Lesti Kejora. Tapi kan gak bisa dipakai lama, ucap Rizky Billar. Keduanya kembali berdebat masalah hadiah yang akan dibelikan untuk BBL. Ya udah nanti kita lihat ke atas aja dulu, ucap Lesti dengan nada agak kesal. Namun, saat tiba di atas, Lesti langsung menuju ke tempat baju anak kecil. Rizky Billar pun kesal karena sang istri tak menuruti permintaannya. Beliin sesuatu yang lain yang belum dia punya, beber Rizky Billar kesal. Lesti pun kembali bertanya pada suaminya, barang apa yang harus ia beli selain baju, mainan, jawab Billar. Kan belum bisa main, ucap Lesti. Ya diajarin, kan bisa diajarin anak bayi mah, jelas Rizky Billar. Namun, Rizky Billar tak mau perdebatan dengan sang istri semakin panjang. Ia pun akhirnya mengalah dan menuruti kemauan Lesti untuk kembali membeli baju. Rizky Billar akhirnya ikut memilih baju untuk dihadiahkan kepada BBL. Awalnya tak mau, Billar pun akhirnya malah bersemangat untuk memilih pakaian untuk sang anak. Karena model dan warnanya yang lucu, Rizky Billar dan Lesti pun kebingungan. BBL yang dari tadi terdiam kini justru rewel karena sudah bosan. Hingga akhirnya, Lesti dan Rizky Billar kembali berkeliling untuk mengajak BBL jalan-jalan dan menuju ke tempat mainan.